Untuk Fortuner Pajero 170 jutaan belum ada. Tadi ada yang datang masuk di kacung motor. Ada 2 unit kalau saman mau. Di kacung satu sana. Kalau nggak salah ya harganya diesel 2009-10 harganya sekitar 190 jutaan. Saman datang ke kacung satu lor. Belum saya bawa ke sini. Biasanya saya taruh ke sini. Kalau udah harga 150 naik, terus 400-an ada. Kalau yang di sini tinggal ini aja lor ya, kayak Fortuner ini, terus Pajero yang gede kayak gitu. Yang sing putih-putih payu terus ngene. Payu, entek. Iya. Pajero yang putih-putih ngene. Habis. Entek. Yang kemarin ada lor, tapi masih 200 lebih we Pajero-nya. Nanti kalau ada lor ya. 190 ada di kacung satu sana, sama datang aja ke sana. Ada 2 unit kalau tidak salah ya. Alphard 180-an ada semua. Di sini ada, cuma ada yang harga-harga segini lho, sekitar 300 lebih, 360-an, 70-an ya. Terus Avanza kayak gini. Banyak lho pilihannya. Datang aja ke sini di kacung motor 3 ya ini. Stoknya masih melimpah lho ya di sini. Ya. Dari Jazz 190-an ada di sini. 80 jutaan, maaf ya. Ini Yaris baru masuk tadi siang kayaknya. Sekitar 209 juta ini. Banyak luka lagi, TRD lur ya. Terus BRV. Ini juga baru masuk lur ini. Apa namanya? Outlander ya. Outlander baru masuk. 140 jutaan ya. Yang minat silakan. Brio 140 jutaan sama. Ini 2021 masih 200 jutaan lur. Ya. Yang ini 190 jutaan lur. Expander. Coba lihat yang sana Mas. Nah. Ini masih 207 juta TRD 2019. Kalau di marketplace masih 215, 220 lur ya. Di sini 209 juta bisa nego. Monggo yang minat silakan. Yang ini 2015 150 jutaan. Ini aja juga 2017 ya. Silakan Pajero BRV Avanza. Avanza kayak gini dari harga 160 sampai 78, 77 ada semua. Di kacung motor. BRP HRV ya 180 jutaan. CRP baru masuk 190 jutaan. Ya warna putih plat L. Avanza ini 160 lebih lho ya. Monggo. Ini ada juga Xenia terus Brio ya. Monggo yang minat silakan. Terus di sini lho ya. Itu kalau tidak salah 89 juta ya, yang minat silakan. Nah, ini juga ada lagi HR-V 190 jutaan. Itu ada dua lagi. Yang itu 149 juta ya, 2019. Nah, tipe E ini 149H platnya, terus yang ini 160, itu loh ya sementara yang di kacung 3 belum saya isi lagi. Masih mulai hari ini proses untuk apa namanya? Beli barang ya. Jadi kalau mau cari barang baru mulai besok. Sudah buka lagi lor ya di kacung motor 2 ada banyak sekali. Ini semua baru kayak Alphard ini 265 juta udah dapat 2014. Pajaknya hidup lor ya. Partnya juga lokal lagi. Yang minat silakan. Ada juga Innova seperti ini. Ini baru-baru semua yang di kacung motor 2 ada Yaris. Masih berserakan lor, nanti saya tata rapi ya. Ini 2012 kan dasar partnya lokal lagi. Ya Matic warna merah belum di salon, belum di apa-apa ini 130, yang minat silakan warna merah Honda Jazz. Ada juga Yaris kalau pengen 2011. Nah, ini lur platnya lokal lagi. Ini merah semua. Tuh yang di sana juga banyak ada apa namanya? Reborn bensin ya. Sekitar 240 jutaan ada juga Avanza warna putih itu. Yang di sini juga ada Agya terus Panther ya. Ini di kacung motor 2 lur ya. Lagi di test drive itu Alphardnya sama beliaunya, mudah-mudahan jadi ya. Kita akan review yang di sana. Ini PSR lur mahal saya dapatnya, full original.
di zaman saya sekolah SMA keluarnya lur ya. Tapi ini masih kayak gini jarang yang punya lur ya. Pulori lur. Enggak ada sepet sedikit pun lur ya. Ini kilometernya juga masih dikit. Asli semua masih. Strip-strip masih asli semua. Oke. Dan masih banyak lainnya lur ya. Di kacau motor ada Livina Expander juga baru masuk tadi malam di kacau motor. Ini tak yang baru-baru semua ini, baru belanja semua Mas ya. Ini Mas Yudi nanti temui ya kalau di sini. Siap Mas. Ini Expander 190 jutaan, 2018 Matic ya. Terus ini apa namanya? BRV. Baru semua lur ini ya. Terus Reborn plat H diesel ya. Oke, maaf bensin lur ini. Yang ini 2019 kemarin ya. 2019 di kacau motor harganya masih sekitar 260 jutaan ya. BRV ya. Terus Avanza masih 120 jutaan ya. Yang ini Xenia harganya sekitar 90 jutaan 2011 tipe X. Mahal lur ya. Nah, ini Terios kita jual sekitar 105 juta nego. Yaris 2015 TRD 100 berapa kemarin? 149 kalau enggak salah ini TRD. Nah, ini Honda Jazz ya. Abu-abu 2012 tak jual ke sampean 120 koma ya. Ada Reborn lagi diesel 2017 plat lokal AD ya, maaf. Masih 290 koma yang mana silakan ya. Avanza Veloz kayak baru di kacau motor 2019 179 juta ya. HRV di kacau motor sini ada juga baru masuk. HRV ini 2017 lur ya, 190 jutaan Matic. Yang minat silakan. Nah, ini BRV lagi Yaris 170 jutaan Hikers ya. Yang ini Mobilio Matic yang tipe tertinggi ini apa namanya yang kayak RS itu loh. Harganya sekitar 129 juta ya, yang minat silakan. Nah, ini Luxio juga baru masuk tipe X ya, sekitar 109 juta arah itu lho ya, 111 juta ya, 4AG. Nah, ini Fortune baru masuk 2019 ya, ini tak jual sekitar 380 jutaan ya. Untuk Pajero-nya 240 jutaan 2014 ya. Kalau yang ini lebih murah lur, warna putih ini ya. Lebih murah lagi 2011. Kalau kayak gini sekitar 210 jutaan ya. Yang minat silahkan. Kalau yang ini Velfire 200 berapa ya kemarin, kayak 30 berapa gitu ya. Yang minat silahkan ya. 2011 Anarara itu ya. Nah, ini sekitar 110 jutaan 2008 plat N CRP. Di sebelahnya masih banyak lur, Reborn R3 ya. Nah, ini Reborn juga. Yang ini kalau tidak salah bensin. Ini belum terisi penuh lur, masih cari dagangan saya yang baru-baru ya. Oke. Ini lur ya. Nah, ini R3 GL 2012 kalau tidak salah. 110 jutaan ya, yang minat silahkan ke. Kok ada ya lur ya? Tahun 2000. Kalau tidak salah ini keluaran pertama tahun 2000 itu saya masih SMA kelas 1. Iya, kelas 1 SMA ini. Keluar ini sama ini. Nah, sama ini keluarnya bareng. Waktu itu jor-joran, Lur. Dari Pak Minara. Dari Minara, Pak. Riki, monggo Minara. Gua tak tinggal monten riyen, jenengan Minara ningali bubul-bubul mboten apa-apa, Pak. Monggo. Toyone niku. Nggih. Monggo, monggo. Nah. Waktu itu, Lur, kalau ndak anak orang kaya mau beli ini kesulitan. 12,5 dulu saya ingat. Kalau yang ini kalau ndak salah barunya berapa dulu? Sekitar 13 juta atau berapa ya? Mahalan ini kalau ndak salah. Sama ini, sama PSR ini. Ini teman saya dulu waktu beli tahun 2000 itu jual tanah lho. Saya ingat betul. Saya kelas 1 SMA ini. Kok ada yang masih seperti ini? Maksud saya kayak gitu loh, Mas Rudi. Lihat Mas Rudi. Ini 95% original, ini pelek semua original. Ini lihat tulisannya oke, masih starter-starter masih bunyi. Nah. Nol OS-nya, Lur. Listing-listing masih fungsi semua.
kok ada namanya kayak gini nih, yang punya ini perawatannya kayak apa, stripping ini lori semua, nalpotnya masih putih. Nah ini loh masih putih, lihat, masya Allah pelek-peleknya. Ini dulu mungkin dikerubuti aja loh di dalam kamar ini, tapi mahal loh belinya saya. Nah kemudian kita bahas yang satu ini loh, nanti ini langsung monggo Pinara. Nah ini juga sama tahun 2000 kalau enggak 2001 lho. Ini kalau enggak salah kalau motor GP-nya itu Kenny Robet. Versi Kenny Robet dulu ini. Pas waktu saya SMA mengagumi beliau Kenny Robet ini. Kenceng naiknya. Nah, dari motor GP-nya keluar yang strip-strip model kini, akhirnya Suzuki mengeluarkan yang stripping Kenny Robet kayak gini. Ini murah aja lho, 8.900 di kacung motor. Ya, silahkan dibawa pulang. Ini pajaknya telat 2 bulan ya, 2 bulan aja. Jadi kalau menghidupkan paling habis 500-an ribu. Pinara. Ya. Dalam itu, Pak. Monggo. Oh, perikian. Monggo. Monggo rotine niko toyane. Jangan milih-milih. Enggak menawi yang cocok. Nah, Lur. Alhamdulillah motor pun juga rame di kacau motor tetangga desa kayak gini. Ini terbaru Lur, kalau dasar 2023 yang sudah ada sirip-siripnya kayak gini. Ini apa ini? Yamaha apa ini Mas Budi? 125 atau apa ini ya? Enggak paham Mas Ferry sama Mas Rio ya. Ini juga ada Ninja yang sudah model terbaru dari siripnya 2018 apa berapa ini? 250 cc. Beat. Mau tukar tambah juga bisa lho, sampean tukar tambah motor dengan mobil, mobil dengan motor kayak gini sekitar 17 jutaan ya. Rara itu lho ya. Nah, monggo. Kayak gini juga ada harga-harga murah. 27 ya. Di sini yang banyak lagi ranking 16,5, yang ini 20 berapa gitu. Berapa tuh kemarin ini? 18 juta Arara itu lur ya. Nah, tak enggak hafal lur saya harganya nih. Mas Ferry yang hafal ini. Bison Vixen Mega Pro kayak gini 14 jutaan ini. Ya. Sebagian ada harganya, sebagian enggak. Udah apal 12,5 18 jutaan yang ini 25 2015 monggo Bu, patusnya pun di Bu 18 ini 19 juta nego monggo 12 jutaan yang ini 14 jutaan 12 jutaan ini 8 jutaan smash Vespa ini kalau enggak salah berapa ya kemarin 27 ini apa 28 ini Piaggio ini yang ini 12 juta yang Supra Fit terus ini apa 24 juta ini ADV yang ini kalau tidak salah 9 juta terus yang ini 14 berapa gitu ya lor ya yang ini Vespa 25 juta ini. Nah, monggo lur, kalau dasar 25 apa 26 enggak hafal lah lur saya. Dilek kleru aku. Ferry bawa Alphard lur yang cari monggo ada banyak stoknya. Alphard Hellfire ada banyak. Dari harga 115 juta 2006 ya. Monggo. Seperti ini. Untuk yang plat lokal lagi ini belum tahu baru masuk saya. Oh, kok serem telu, Mbah? Iki. Oh, ora tak seko ya, regane rong eneng. Gila ya orang aneh regane. Nanti tak review ya kalau udah apa ada harganya. Kalau untuk Strada tahun 2012 seperti ini juga ada 170, monggo. Dan ini ada Civic Turbo. Civic Turbo ada dua ya, monggo. Terus CRV juga ready. Masih ada CRV 190 jutaan. Halo. Rubicon, Pak. Monggo. 900 berapa gitu ini, Pak. Terus Terios, ada CRV lagi. Nah, Lur. Ini stoknya yang model besar di kacung satu ya. Terus Fortuner itu 200 koma kayaknya. Kalau untuk Terios ini 180-an. Untuk Pajero
di angka 240 koma ya, 2013. Terus Nissan Juke nggih Pak, 120 jutaan. Oke lur, monggo yang minat langsung cek unitnya di Kacung Motor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini lur, Kacung Motor nggak main-main. Ini kedatangan dari Dispenda Tulungagung lur. Masya Allah. Jadi untuk keabsahan BPKB, STNK, apa itu namanya, semua sudah dijamin di sini lur ya. Jadi tinggal saman mau lihat pajaknya, mau mutasi, berapa habisnya mutasi, semua ada di sini. Tinggal scan. Nanti saya taruh di depan kantor lur ya. Saman mau lihat, misal beli ini diblokir apa enggak dan lain-lain, saman tinggal scan aja ya. Jadi di Kacung Motor semua dipermudah, kita juga dibantu sama beliau-beliau ini. Bapaknya langsung dari Dispenda Pak ya. Siap. Pak Holis, perkenalkan dulu ke follower Kacung Motor. Ya. Terima kasih follower Kacung Motor dimanapun Anda berada. Jadi kami hadir di sini untuk memenuhi keinginan pembeli atau customer Kacung Motor, yaitu menyediakan barcode ya, barcode Samsat ini Pak. Jadi barcode ini Anda bisa men-scan kemudian melihat pajaknya berapa. Terus cara untuk mutasi kendaraan, cara biaya balik nama kendaraan, cara membayar pajak, serta layanan unggulan, titik layanan unggulan dari tempat lokasi Anda terdekat. Nanti bisa ada di sini Pak Ajo. Jadi aman Pak ya, dari yang namanya BPKB betul, palsu, STNK palsu, beli dari Kacung Motor dijamin 100% aman. Karena ya kayak gitu, kita sudah dikawal sama Dispenda untuk pengecekannya dan lain-lain lor ya. Itu Masya Allah luar biasa lor, luar biasa sekali. Terima kasih ya Pak ya. Coba dijelaskan lagi kepada followersnya Kacung Motor, nanti gimana-gimana ini ya. Yeah, jadi ini nanti kita pasang di beberapa titik di Kacung Motor. Ini ada 4 Pak, luar biasa. Sukses selalu Pak Kacung ya. Terima kasih. Sukses selalu kami ucapkan dari kami mewakili dari Bapenda mungkin. Nah, nanti di beberapa titik itu Anda tinggal men-scan ini Pak. Scan barcode ini dengan HP, semuanya kan sudah ada Android Pak ya. Tinggal scan, kemudian Anda menginginkan apa? Lihat data kendaraan, ya. Terus ingin membayar BPN caranya seperti apa? Ingin melihat lokasi layanan terdekat di mana? Terus cara jemput bola terkait dengan gesek-menggesek Pak, itu gesekan untuk 5 tahunan ya, atau ganti SNK, ganti plat, nah itu bisa melalui barcode ini. Dan di sini juga dilengkapi call center yang sewaktu-waktu Anda butuhkan untuk mempertanyakan kendaraan Anda, posisi dan keabsahan kendaraan Anda, gitu Pak. Dipermudah sekali ya Lur ya, jadi jangan khawatir tentang keamanan beli di Kacung Motor yang pertama itu, nanti kita tempel. Di Kacung 1, 2, 3, 4 di setiap sudut ada ini ya. Jadi aman ini lur ya, aman untuk semua. Jadi sampean mau beli, mau datang di Kacung Motor, mau mutasi, mau cek berapa pajaknya, sudah ada semua. Iya. Ini hanya di Kacung Motor. Di Kacung Motor. Tidak ada di Jawa Timur ini satu-satunya. Salah satu cuma di Kacung Motor aja ya. Betul. Di showroom-showroom lain belum ini. Belum ada. Masya Allah luar biasa ya lur ya. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan adanya video ini membantu saman semuanya. Dan jangan bingung lur, kalau saman yang dari luar daerah, misal Mas Kacung ini kalau platnya K, ini platnya AE, mau pajak gimana? Saya rumahnya sedang Bali dah. Jangan khawatir lur, jangan khawatir. Tiap tahun kalau saman bingung, tinggal foto aja, cret, kirimkan ke admin kita, nanti saya kasih poskan ke tempat saman. Aman. Aman. Ya, aman. Ini beliau-beliau ini menyaksikan juga kok. Ya, jangan khawatir mau mutasi, mau titip pajak dan lain-lain. Oke lur ya. Semoga informasi ini membantu saman semuanya dan dari Kacung Motor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.